Ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Sekian lamanya, dia mengerahkan segala kekuatannya untuk dapat mengalami kesembuhan. Saya dapat membayangkan, saudara, berapa banyak dia mencucurkan air mata dan hampir putus asa. Hari itu, dia tidak akan pernah menyadari bahwa waktu Tuhan telah tiba baginya. Dia melangkah menghampiri Tuhan di tengah kerumunan banyak orang. Dan sebuah sentuhan telah mengubah segalanya. Seringkali, saudara, kita menginginkan apa yang kita doakan, Tuhan menjawabnya segera. Namun kita bisa belajar bahwa seringkali waktu Tuhan bukan waktu kita. Belajarlah untuk tetap setia dan memegang janji Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua